Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah sekalian, yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, barisan ahli jawatan kuasa, pentadbir masjid yang saya kasihi, lagi saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita bertemu sekali lagi. Seperti yang saya maklum pada tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu dulu kalau ada muka saya depan ni ganti orang lah kira. Kan? Tu saya tanya tadi, kuliah siapa? Saya takut juga saya kan. Ramai kan. Saya dengan kamera lagi. Jarang saya dengan kamera ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita berniat i'tikaf, duduk di dalam masjid. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku duduk i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, sedar atau tidak, mahu ataupun kita tak mahu, kita dah berada di penghujung bulan Rabiul Akhir. Tak lama lagi nak pergi Rejab, Syaban, dan bulan yang kita tunggu-tunggu Ramadan. Kita tunggu Ramadan. Tunggu Ramadan ke tunggu Syawal? Selalu orang tunggu Ramadan ke tunggu Syawal? Kan? Biarlah kita tunggu Ramadan. Kan? Syawal ni kalau tak tak mengasuh pun tak apa. Sebab raya ni satu hari je. Kan? Lupa duduk Malaysia. Malaysia ni raya sebulan. Kan? Poso ni yang penting ni. Poso ni bagaimana kita persiapan kita puasa. Untuk kita berpuasa pada tahun ini lebih baik daripada puasa yang tahun lepas. Ataupun puasa yang tahun lepas, mana-mana yang belum kita sompek laksanakan, kita azam untuk buat pada tahun ini. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab Ramadan ini datang setahun sekali. Setahun sekali je. Pagi ni saya bawa sikit lah berkaitan dengan persiapan kita untuk bulan Ramadan. Bagaimana kita nak sambut Ramadan? Dah buat list. Orang rumah kita buat list lah. Langsi belum ganti lagi. Ini dah 3 tahun pakai ni. Kan? Sofa okey lah. Kan? Dulu tuan-tuan, sofa ni dia ada balut tu kan. Apa kursi lopan ni dia ada balut ni. Balut tu yang sentiasa ganti tiap tahun. Kan kalau macam kita sekarang ni, kalau sofa ganti balut tiap tahun, kayu orang tu tuan-tuan. Kan? Tahun ni hitam, tahun depan kelabu, tahun depan hijau, tahun depan lagi biru. Kayu orang tu. Selagi mana boleh pakai, kita pakai lah kan. Jadi dah buat. Orang lelaki pun buat. Tayar kereta botak lah. Ni besok nak balik kampung. Kan? Buat lah kereta servis. Aircon servis. Semua dia buat tu. Sudah banyak pula tu kereta rosak kan. Lah dia pangkahan tu kan. Tukar kereta baru. Kan? Kan? Payah onar dah banyak onar dia penyakit nak tukar ya lah kan. Benda boleh tukar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak jadi bagaimana dalam firman Allah yang menyebut puasa tu wajib. Kita nak jadi yang hujung tu, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita nak ambil yang hujung tu. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hanya sahaja orang yang bertakwa yang melaksanakan puasanya dengan sebenar-benar puasa. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Kita menahan lapar tu daripada terbitnya fajar. Kan?
terbit fajar ni. Semalam saya pernah subuh di Kuala Lumpur. Nak saya sebutkan, terbit fajar ni bukannya bukannya matahari dah mencarak. Dia orang tanya, "Ustaz, mencarak tu apa, Ustaz?" Kan, mencarak tu saya nak terombang masa dalam mencarak ni. Kalau kat sini faham kan, bukan matahari tu dah tinggi. Kan fajar ni dipanggil fajar sedih. Okey. Iaitu cahaya pagi ni, inilah subuh. Kita istilah orang Melayu subuh. Tu istilah orang Melayu. Kalau orang Arab dengar subuh ni, subuh ni dah pagi lah, pukul 8, pukul 9 tu subuh dia. Ha, kan sebab tu orang kita ada sembahyang subuh pukul 8 dan tanya dia kan. Ha, kan dia kata orang Arab subuh ni pukul 9 pula. Ha, kan. Ha, sebab dia orang gelar solat subuh yang kita panggil solat subuh, ya, orang Arab panggil solat fajar. Sebab tu kalau kata pergi Mekah ke pergi Madinah, jangan tanya mata solatul subuhi, dia tak tahu kan. Kan dia panggil solatul fajri. Kan kalau kita tanya solat subuh, kau solat ni, kau solat bida'ah ni, memanglah orang Arab tak buat solat subuh tuan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasihan, kita menahan daripada bermulanya masuknya waktu solat fajar, solat subuh tadi, sehinggalah ghurubisyams, tenggelamnya matahari. Kan tenggelam matahari tu makan. Kan tahun ni kan, bukan takat kita tengok bila puasa nak datang lah. Tengoklah waktu puasa bila. Kan waktu bukanya bila. Kan kegembiraan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam syurga yang kita dapat kat dunia, itulah dia sa'at indal futur inna, ketika mana kita nak berbuka puasa. Kan gembiranya di syurga yang kita dapat nikmat gembira tersebut di dunia, kata Nabi, itulah indal futur, ketika mana kita berbuka puasa. Kan buka puasa orang tak dapat air kosong pun jadi. Kan jam balik pada Kuala Lumpur jam. Kan tambah-tambah kalau nak keluar exit Seremban ni, itu paling jam ni tu. Ni pun dia dah buat siap-siap. Saya pun duduk menteng-menteng kan, macam mana dia nak buat ni kan. Bila nak beri Seremban dua tu, saya kata orang rumah besok dah ada tol lain ni kata. Abang tak payah fikir lah bang ni kata. Tu kerja orang lain, abang fikir kerja abang ni. Dia tak iya juga kan. Kita mikir kan, macam mana nak masuk ni. Kan kerja kita. Ha, kan? Nak cerita nak kita dalam jam dah buka puasa, nampaklah air kosong bawah kursi kan. Ke air mineral besar ni bawah kursi. Jadi tuan seronok dapat minum dua teguk. Wih, nikmat rasa. Ha, kan itu belum lagi lah kalau pergi makan. Ha, kan Malaysia ni bulan puasa kan dah buat kajian, paling banyak berlakunya berlakunya pembaziran ialah bulan puasa. Bulan puasa ni lah yang paling banyak berlaku pembaziran. Kan selalu kita makan, kita orang kata berjimat. Kalau bulan puasa kajak hotel nah, kajak hotel nah, kajak hotel nah. Hotel tuan makan bukan kira berapa kita makan. Berapa kali kita masuk, sekali masuk RM50, RM40. Kan kadang-kadang tak makan pun. Kan minum air dua gelas, air buah tu dua gelas, makanlah murtabak satu. Nah, dah tak boleh makan lah, tak boleh masuk. Dah tak boleh lah kata. Nah, tu belum kira faktor umur. Kalau macam saya okey lah, boleh lagi 3-4 pinggan tu boleh lagi. Kan? Itu pun kalau fikir, kalau lopeh ni jadi imam terawih, tak mari makan tuan. Hanya Bilal lah. Kan? Kalau kena bertugas malam tu terawih, nah, tak mari lah. Satu takut orang kata menteneng perut, dia jadi somput. Nanti yang ujung-ujung alhamdulillah rabbil alamin nah ujung kan. Tapi itu tak apa lah. Dia yang ayat ujung tu ghairil maghdubi alaihim walad, dia dah masa wala tu suara dia nafas dia dah habis walad, dia tekan juga supaya keluar kan. Imam dua yang ketakutkan imam ni, pertama kalau
naik jadi baca khutbah. Baca khutbah ni dia memerlukan satu tenaga lain. Tak boleh macam besok datang lagi 5 minit nak azan tak dapat tempat. Kalau buat macam tu naik khutbah ya, buharo khutbah itu. Dia mesti lama. Waktu hari Jumaat kadang-kadang pukul 12 tengok di mana imam dah hilang dari balik rumah. Dia nak standby. Masa tu lah nak makan, lupa baru datang. Kalau macam saya takkan makan sembahyang khutbah. Sembahyang Jumaat. Sebab apa? Pernah ketika naik sakit perut tu kan. Sakitnya amat. Dah macam mana ni kata kan. Konyit kepala lekit. Lekit Bilal. Lekit Bilal supaya standby. Imam second turunnya khutbah, saya keluar ambil wuduk, kawan naik jadi imam kan. Jadi perkara-perkara tersebut nak cerita tadi supaya menjadi orang yang bertakwa. Bagaimanakah puasa dapat mendidik kita menjadi orang yang bertakwa? Ini satu perkara, satu isu yang besar, satu perkara yang kalau diperbahaskan cukup panjang. Cuba kita tahu pada pagi ini kita cuba kocikkan sikit lah. Kan kalau panjang kan sampai pukul 8 sini sudah subuh sampai pukul berapa mam? Nah, 7:30 kalau pukul 8 okey tak kita berhenti pagi ini. Nah, okey kan? Nah, tuan-tuan nak tunggu tunggulah intikaf, saya nak balik. Okey. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita nak jadikan puasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebut dalam tadi mudah-mudahan, maknanya orang yang berpuasa tuan-tuan, tak semua orang yang akan menjadi orang yang bertakwa. Dan sebab apa? Allah kata la'allakum mudah-mudahan. Saya tak nak yang kita dah tahu dah kutiba tu sebagaimana dia wajib mengatakan berpuasa, sebagaimana umat terdahulu berpuasa kan. Ada puasa Nabi Allah Ayub, ada puasa Nabi Allah Khidir, ada puasa Nabi Allah Daud kan. Kadang-kadang ada orang dia cari tu ya, apa faedahnya puasa seperti mana puasa Nabi Allah Daud, apa keistimewaan kalau kita berpuasa seperti Nabi Allah Khidir kan. Nabi Allah Daud ni apa keistimewaannya? Boleh melentur kursi kan. Jadi kalau nak boleh melentur kursi, puasa lah macam Nabi Allah Daud. Tapi jangan tanya saya macam mana puasa ustaz, tak tahu saya dah kan. Dia berbeza. Macam kita berpuasa sebulan, walaupun namanya sebulan, adanya buka dan adanya menahan kan. Ada yang kita menahan daripada lapar dan dahaga, ada yang kita dibenarkan dengan minum. Ada puasa yang 3 hari dia berpuasa, 3 hari dia berbuka. Ada yang selang sehari mengikut firman ataupun mengikut wahyu yang telah diwajibkan ke atas nabi-nabi tersebut. Okey. Jadi nak cerita tuan-tuan, nak jadi takwa ni, nak sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa antara salah satunya. Kan Nabi sebut ya ma'asyarasy syabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj faman lam yastati' fasiyamun. Nabi sebut wahai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk bi'wah, orang Kelantan kata bi'wah, bernikah. Okey. Fal yatazawwaj, maka bernikahlah, berkahwinlah. Faman lam yastati', kata Nabi, siapa yang tidak mampu maka berpuasalah. Kerana apa? Kerana puasa akan raddul basar, akan menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bila kita puasa ni kita kurang sikit buat berasa kan? Kan sebab apa? Sebab Allah sebut tadi la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Puasa ni kita kurang,
Kalau sebelum tu jadi internet bergerak, dia dah tak bergerak tuan-tuan. Internet pun tak jalan. Kan faham internet bergerak tuan-tuan? Internet bergerak ni, bila dia dapat satu cerita, tak, dia lebih laju pada internet tuan-tuan. Kan? Lepas kau dah kopi, kau tahu tak? Hari ni, mantan Imam Masjid Negara meninggal. Dia kata, you. Botol ni botol lah, kau bagi tahu ke abah, mak kau, adik kau apa semua kan. Kau tahu mantan Imam Masjid Negara meninggal. Kan sudah ya, orang tu pun keluar kenyataan. Dia kata bukan saya yang meninggal tu, yang meninggal abah saya, kesian ni tuan-tuan. Kan cepat warna orang orang bagi tahu. Nah dia belum puasa dia kurang sikit. Weh kau nak tahu lah, tak apa dia nak baca Quran lah. Cerita dia. Weh ni cerita apa ya? Tak apa. Anak apa dia buat buat apa kan dia kita mesti dia, jadi kita akan jadi terkurang dalam membuat perkara-perkara yang membawa mengarah kepada kemaksiatan. Tapi tuan-tuan, ada juga orang berpuasa yang tak bawa dia kepada ketakwaan. Dia puasa tapi tak solat. Dia puasa tapi tak bayar zakat. Ada tuan-tuan? Ada. Berlaku. Kan? Solat yang 5 minit, 10 minit. Ini subuh panjang sikit. Saya tengok ni kan. Doa imam ni subuh panjang tuan-tuan. Kan? Panjang sebab dia banyak nak minta subuh tu. Kan? Macam-macam dia minta. Ya Allah Tuhan ku, engkau lah yang permudahkan. Permudahlah kan aku. Macam-macam dia minta ni. Jadikanlah hamba-Mu ini seperti mana engkau menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat memang Allah imam kita bagi ni. Okey. Ya. Kat mana ni nak cerita? Lupa dah. Bila banyak nak simpang tu jadi lupa. Ada orang dia tak sembahyang tu. Sembahyang tu 5 minit ya. 5 minit. Kan yang panjang tu zikir ya. Jarang kita pergi semayang satu jam. Pernah tak kita pergi semayang satu jam? Cuba buat surat Jumat tuan-tuan. Lepih baca kutubah pendek baca yang wajibnya. Ittaqullah. Ya wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Saya menyeru pada tuan-tuan sekalian semua untuk bertakwa kepada Allah SWT supaya kita mendapat baik di dunia dan juga di akhirat. Baca ayat Quran. Ini syaratnya sempurna ayat Quran. Itu bacalah sesungguhnya manusia itu dalam kerugian seperti mana firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kan sudah kita baca terjemah tu, barakallahu li wa lakum fil qur'an nazim. Kan untuk yang kedua pun lebih kurang begitu juga dia punya tu. Kan baca sikit. Ketumbah 2 minit tuan-tuan, sembahyang 1 jam. Agak-agak mengamuk tu orang. Kan imam membaca rakaat pertama dia baca surah Al-Baqarah 282 ayat surah Al-Baqarah 2 juzuk setengah. Kalau imam Masjidil Haram tuan-tuan baca 2 juzuk setengah ni 1 juzuk setengah jam dalam 25 minit ke 30 minit untuk 1 juzuk. Kalau 2 juzuk setengah maknanya 2 jam 1 jam suku maknanya 60 lebih kurang dalam 80 minit. Lebih kurang 80 minit. Kan 80 minit ni tuan, macam kita pergi tengok bola. Kan bola tu kan. Lebih kurang tu dia half 45 atau 90 masuk rehat 10 minit. Kan semua dia jadi 100 minit. Kan. Hari ni orang pergi tengok bola gila kan. Malam tadi, kan pagi tadi, Liverpool kalah. Orang Liverpool tak datang semayang. Kan orang Manchester tu tak juga. Walaupun Manchester duduk kat bawah dia kata, tapi menang lah Liverpool. Kan saya cerita tu kan, sebab orang lama-lama banyak dia sokong Liverpool. Budak-budak baru ya yang sokong Manchester United. Kan minat bola kan, dan layan juga tapi tengok lah waktu pukul berapa. Kadang-kadang terfikir kan, kita semacam-macam tu bangun pukul 3 nak tengok bola kan. Tak pernah sekali kita azam hari ni aku nak bangun tidur ni kalau nak buat semayang ni sampai subuh. Jarang lah tuan. Aduh lah. Datang bila bulan puasa. Kan. Tu yang marah tu.
Kenapa masjid berini punya bosa, tak ada buat qiyam 10 malam terakhir? Benda sunat tuan-tuan, jangan diwajibkan. Benda sunat. Kadang-kadang itu kita masalah tu. Benda yang sunat ni lah yang kita boleh yo sangat. Enak kan? Dah kita boleh buat sendiri. Benda sunat ni afdalnya buat sendiri. Tu afdal. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya ceritakan dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu menyebut, Rasulullah bila dah siap pagi-pagi itu, dah siap mandi pun semua kan, Rasulullah akan salat sunat qabliyah subuhnya di rumah. Kan Rasulullah salat qabliyahnya di rumah, salat subuh salat subuh tadi. Kita kat mana? Kita kat masjid. Marah bila imam copek pernah semayang kan? Sebab kita nak semayang kat masjid. Tapi afdalnya solat-solat tadi di rumah. Maka Imam Al-Ghazali menyebut, maka afdalnya untuk solat sunat sebelum solat subuh itu adalah di rumah. Kan? Tapi nak kena fikir kan tuan? Rasulullah rumah keluar-keluar masjid. Kita kalau pada rumah keluar, walaupun dokek tuan, berlari pun belum tentu belum tentu sampai awak. Berlari kan depan pintu pagar tuan. Berlari pun belum tentu kan. Maka Imam Al-Ghazali sebut, sekiranya kamu mampu untuk mendapat takbir yang pertama, maka usahakanlah seperti mana yang diperbuat oleh baginda Rasulullah. Kan? Tapi kalau rumah jauh mana tak payah tuan. Nak datang ke masjid setengah jam nak. Baik ke masjid je lah. Kan semata-mata lah imam mam pula tak semayang ni. Ada seorang lagi tu dia semayang kat rumah. Kejap tunggu kan. Subuh pukul 6 tuan. Semayang subuh pukul 7. Nak tunggu kawan sampai. Tak payah. Kan baiklah di di masjid. Kalau kata jauh. Kalau dokek mampu untuk dapat takbir yang pertama, maka datanglah solat di masjid, di benda sunat. Anda sebut tadi benda sunat. Okey. Nah, kalau sampai masjid dah tak sempat sembahyang solat-solat subuh, maka sembahyanglah solat wajib. Sebab yang wajib lebih afdal daripada benda yang sunat. Yang wajib ialah modal, kata Imam Al-Ghazali, yang sunat adalah keuntungan. Kan? Apa kita nak jaga dalam perniagaan? Kita mencari untung ke kita mencari modal? Pertamanya kita mencari modal. Lepas dapat modal baru kita fikir untung. Sebegitu jugalah dalam kehidupan kita di dunia. Okey. Ya, ada orang tuan-tuan, dia boleh puasa tapi dia tak boleh sembahyang. Panih bona dia nak sembahyang tuan-tuan. Panih masuk masjid panih. Kan? Cuba satu hari Masjid Husin ni aircon dia rosak. Agak-agak ramai tak orang datang. Ya. Nak dia fikir tu, saya jelas semua main kat luar. Luar ada kipih rosak kan. Dalam panih kan. Kan kita 5 minit tu pun kalau tak ada kipih, kalau aircon tak kuat kan, berpuluh sikit dalam bising. Apa masjid punyalah cantik nak mogah tapi aircon tak jalan. Kan ini bab-bab menjaga masjid ni bukan senang tuan. Bukan senang nak jaga masjid ni, nak memuaskan hati semua orang. Kan kita ada berapa orang anak? Katalah letak kita ada 10 orang anak. Kan ada tak lagi orang 10 orang anak? Belal 10 orang anak belal 10 orang anak belal. Hebat. Saya pun baru 3 orang. Baru 3 orang anak. Kan jarang lah. Orang dulu-dulu je kan. Zaman nanya ayah ni dulu-dulu je. Tanya apa 10 seboleh 9 kan busuk-busuk pun 8 lah. Itu paling ni. Itu 8 je nak. Itu pun lelap-lelap je dia kata. Kalau sodak dia kata mau 10 seboleh kat tu kan. Ya. Dia adalah sebab-sebab tertentu orang ni. Tapi nak cerita hari ni tuan, kalau bayu-bayu sen lah orang tanya berapa orang anak kau, ustaz umur apa? 40. Berapa lah anak ustaz? 10. Wuih, 10 anak ustaz. Ustaz kahwin bila ni kata. Bertanya lah tuan. Heran orang kalau ramai anak-anak. Ya, ada seorang kawan saya bayu sen kan, anak 10 seboleh. Tahun ni nak jadi 2 boleh. Satu induk kan, seorang isteri kan, bila jumpa dengan kawan, hebat kau kan. Besok lah tuan, joki ni Allah bagi rezeki kadang-kadang dengan duit, kadang dengan masa, kadang dengan kesihatan, kadang-kadang dengan anak-anak. Ni rezeki Allah SWT bagi. Terima lah. Okay.
Kita nak tarik takwa tadi ialah dengan berpuasa. Sebab puasa dapat mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Maka rugilah bagi mereka yang berpuasa tetapi tidak mendapat mendapat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda takwa ni, Ustaz? Kau orang tanya takwa, 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 cerita pasal takwa kan. Dalam khutbah pun menyeru, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu beriman, menjadi orang yang muslim. Kenapa maksud takwa tu? Kan Nabi sebut dia gabungan tiga perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Adanya Islam, adanya iman, tak adanya ihsan, dia tak akan pergi, tuan-tuan. Okay. Sebab ihsan akan menyukupkan atau menyempurnakan iman dan juga ihsan dan juga Islam. Dan apa dia Islam? Islam ialah kita mengucap dua kalimah syahadah. Kita berpuasa, kita bersolat 5 hari 5 kali sehari semalam. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita menunaikan zakat. Wa tu'til hajj man istata'a ilaikum sabila. Kita menunaikan haji, barang siapa yang mampu untuk pergi padanya. Okay, semuanya akan dibawa oleh ihsan. Ihsan ni ialah kita merasa Allah itu ada. Ka'annaka tarah, engkau melihatnya. Kan? Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kata baginda Rasulullah, kalau engkau tak mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, cukup engkau percaya bahawasanya Allah itu melihat kamu. Kan, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita meletak Allah tu satu tempat yang tidak ada yang boleh mengganggu gugat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Wei, kau jangan buat macam ni, tak. Kita takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammadur Rasulullah. Okey, Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Bila kita sebut Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, bagaimana sayangnya kita pada baginda Rasulullah. Kan? Kita tuan, kadang-kadang tuan, kita bila bulan puasa, bila raya ni, kita akan ingat orang-orang yang telah pergi sebelum kita. Kan, siapa yang kita sayang? Oma, ayah, atuk, nenek, isteri, suami. Yang kita sayang, anak. Bila datang waktu-waktu begini, kita akan teringat. Bila masuk bulan puasa, teringat macam mana lah abah kita kat sana, sedekah, bacakan Quran, buat masuk tahlil, supaya kita ingat. Kita ingat, andur kita ingat. Kadang-kadang teringat tengah makan kan, ingat ni lah dulu anak, arwah anak dia ni lah dulu dia makan kan. Teringat kan, mak lu masak ni lah, niti macam gitu. Kita ingat pada orang yang telah meninggalkan pada kita. Kan? Tapi tuan-tuan, ada tak kadang-kadang bila kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, kita sebut kata Muhammad di situ tuan-tuan, menitik air mata kita tuan-tuan. Kan? Kita sebut tadi, kita percaya bahawasanya baginda Rasulullah. Kita tak sayang Rasulullah kalau kita tak rasa dalam hati kita bagaimana perjuangan baginda Rasulullah. Nah, sebab tu ketika ihsan tadi, kita tak nampak bagaimana perjuangan baginda Rasulullah. Kan, kalau kita sayang ayah kita, sebab apa? Sebab kita nampak ayah kita susah, dulu susah, kan? Orang tak pandang, kan? Dia kata kan, dulu susah orang tak pandang, sekarang dah senang. Baru kalau datang, kan, nak menumpang pada diri tu, kan, buat lagu tu. Kan? Ya. Jadi kita nampak ayah kita tempat kita rasuk, bagaimana perasaan. Sebab
sebab mana kita nak dapat perasaan kita pada baginda Rasulullah, kita kena rasa bagaimana, kita kena nampakkan diri kita bagaimana susahnya Rasulullah nak sampaikan wahyu Allah ini pada manusia. Okey. Kemudian kita menunaikan solat, kemudian dia ihsan tunai solat kan. Orang yang tak bersolat, dia tak percaya bahawa adanya hari kiamat, adanya pembalasan. Itu sebut dia berkait rapat tadi. Sebut dia tak boleh Islam tanpa iman, dia tak boleh iman tanpanya Islam. Dia kena bertaubat. Dan dua-dua ni untuk disempurnakan kena ada satu lagi kata baginda Rasulullah ni, adalah perasaan ihsan. Kan kita ihsan ni belas, tapi ihsan dalam Islam, dalam syariat, ialah tu lah dia yang merangkumi perbuatan amalan kita dan juga i'tiqad kita, apa sahaja yang melibatkan perbuatan-perbuatan agama. Baru kita dapat tadi kan puasa, bagaimana puasa kita kan, nak didikan kita zakat. Ada orang berzakat kan, dia tak puasa, dia tak semayang, datang kan pukul 12 tengah hari bayar lo ke imam, mam bayar zakat. Kita pun ni kan pukul 1 lepas zuhur lah, lepas zuhur kan, kalau hari biasa ni kan orang lepas zuhur ni dia lepas baru sudah makan kan. Kita pun lepas okay, aku terima zakat tuan pada tahun ini dengan kadar bayarnya kerana Allah SWT. Kita angkat tangan tuan, nak cium lah tangan kita ni sebab kita boleh makan. Kita bau kari, mana pula datang kari ni kan, kan? Kita bau kari tu lah, tengok kan, macam pergi orang tu nampak lah ada apa, ada cili melekat kat gigi kan? Pukul satu potang tuan, satu lebih kan. Kalau pukul 10 pagi, pukul 8 pagi tadi, mungkin agak-agak dia lepas sahur tadi, lepas main subuh, dia tidur bau bongkar, tak apalah juga. Pukul satu, kalau dia tidur pada pagi tadi kan, bangun pukul 1, sah handal kan. Handal dia tidur, boleh tidur lah 4-5 jam sebelum tu kan. Kalau saya kan, tidur lama nak bangun tu jadi bangang sekejap. Istilah saya pernah tuan-tuan balik pada kuliah, lotih pun nak pukul 4 lebih, lotih pun letak kepala tu tidur, terus tidur kan, belum masuk asar lagi. Okey, tidur balik tu dekat kena asar lah, orang dekat asar tapi kotih lah, tak kepala terus tidur. Bangun tuan-tuan, saya tengok matahari dah macam ni lah, macam ni lah, waktu-waktu macam ni lah tuan-tuan, dah nak golap kan, baru nak torang, bangun eh kan, pergi mandi, kojar mandi, siap-siap pakai baju sekolah balik tuan-tuan. Duduk asal mak kawan sebilik, saya dulu berdua kawan sebilik tengok ya kan, lama tu dia cakap nak pergi mana, cepat lah aku 7 ni, aku 7 nak pergi sekolah. Kawan pun tanya, lah aku yang lu dia tak kan, elok saya dah pakai kasut tu kan, kawan ni pergi sekolah apa ni, aku 7 tempat tu luar tu dia tak, rupanya pukul 7 malam tu kan. Itu kata Nabi sebut tadi kan, jangan tidur dua tempek. Nabi kata jangan tidur, elakkan tidur, lepas subuh, lepas asar, elakkan kan, sebab dia jadi mangan. Kalau lepas subuh dia akan mewarisi kepapaan, kalau lepas asar Nabi sebut dia akan jadi orang yang bersifat pelupa. Itu jadi tu tak boleh nak beza malam atau siang, senja atau subuh. Okey. Itu satu perkara. Okey, bagaimana kita nak dapatkan takwa tadi? Pertama apa? Pertama Nabi sebut sahurlah bulan puasa, tasahharu. Fa inna sahur barakah. Berpuasalah kamu, bersahurlah kamu kerana sahur itu adalah barakah. Ya, tapi berapa ramai orang yang malas sahur kan? Sahur yang terbaik kata Nabi apa? Ialah yang hampir dengan waktu waktu menahan, maknanya waktu fajar. Kan sebenarnya kita waktu imsak tu kita boleh makan lagi tuan-tuan. Kita boleh makan lagi. Sebab subuhnya dia akan letak 10 minit sebelum masuknya waktu subuh.
Ya, tapi saya pernah bertanya pada pejabat mufti, sebab apa letak 10 minit? Sebab apa letak 10 minit? Sebab katalah kita pagi tadi 6-4 minit salat subuh. Kan? Sebenarnya 6-4 minit tu dia belum, orang kata tu memang dah confirm-confirm masuk. 6-4 minit tu dah confirm-confirm masuk. Maknanya dia akan lewatkan sikit lagi. Untuk mengelakkan azan di luar waktu. Jadi dia lewatkan sikit. Jadi saya tanya, berapa lama tu? Dia kata sekitar tu lah, sekitar 10 minit yang pertama tu. Daripada 6-4 minit ni, 10 minit sebelumnya itu, sekitar tu lah waktu subuh masuk. Sebab tu letak imsak tu, waktunya 10 minit sebelum masuknya waktu subuh. Kalau orang tak faham, jadi tahanlah. Kalau tanya saya, macam mana Ustaz? Tahan. Boleh tak makan? Boleh. Sebab yang difatwakan masuk waktu adalah waktu mula menahan. Kan? Cuma benda tu tak diperbahas keluar lah. Ramai orang ni kan tak diperbahas keluar. Sama dengan waktu maghrib. Maghrib pun sama. Setiap waktu tu dia sama. Maghrib yang itu tu memang confirm-confirm dah masuk. Confirm-confirm dah masuk waktu. Jadi sebenarnya dia awal sikit ataupun dia awalkan sedikit. Cuma awal sikit tu tak tahu sama ada 1 minit atau 2 minit atau 3 minit sebelum tu. Kan? Tapi jangan pula Ustaz lah khabar ni. Masuknya awal. Hari ni dan rasa macam masuk awal lah kan. Masuk maghrib 7.25, 7.24 dah minum. Kau tak kau minum? Ustaz khabar kan? Sebenarnya awal kan? Jangan tak. Ya. Ni pun masalah orang ni kan. Ya. Dia bangun lambat. Dua hotel tak bangun lambat. Oi, bangun. Kau sahur. Dengar bunyi ayam kokok. Kok. Campolik nak buka. Rupanya buka tingkap. Matahari dah naik kan. Oh, dia duduk dalam bilik tak nampak. Kan sudah tak poso tahu hari tu. Okey. Sahur. Ada orang yang malas sahur. Lopez main isyak tu, Lopez main tarawih tu, dia terus bersahur. Kau pula makan banyak lah. Ni kira sahur lah ni. Ingat. Dia memang dah niat tuan-tuan, dia takkan bangun sahur sebelum solat subuh tu. Dia dah memang berniat pada malam tu nak naik sahur. Sedangkan Nabi kata bersahur tadi akan membawa barakah. Sahur lah. Nabi sebut, tanya Nabi, wahai Rasulullah, macam mana sahur sekuang-kuangnya dengan sebiji tamar? Kan? Sebiji kurma tuan, agak-agak. Copek tak? Copek ayam pek kotul pun kita boleh habis 15 minit. Kan? Ya, kalau pagi inilah makan, ya, minum pagi buat nasi ayam tuan-tuan. Ya, buat 50 bungkus, 20 bungkus tu pun habis pagi ni tuan-tuan. Tapi kalau ni 50 bungkus tak cukup ni, maklumlah. Ramai ni. Saya pun takut ni. Okey. Jadi biarlah. Dan waktu yang paling lewat sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu awalkan berbuka dan hendaklah kamu lewatkan bersahur. Okey, bakaru fala bila fataran wa akharu as-sahur atau kama qad. Okey. Percepatkan berbuka. Copek tadi bukan kata masuk pukul 7.20 itu pukul 7 dah buka kan, tak. Maknanya azan ni bukalah puasa. Kan kalau ibu-ibu tengah masak tu sabar ha, mak tengah masak kau jangan makan ya. Mak tengah masak belum siap. Mak kau nak azan kau jangan makan. Mak tengah masak lagi ni ha. Kan tak. Bukalah. Kan. Sebab tu lah tuan-tuan. Satu-satunya permintaan di radio yang takkan orang radio apa kan tunai kan, dia nak buka puasa kan, dia telefon ya encik, DJ bercakap kan, DJ kata ya pemanggil daripada sekian, ya encik Ahmad ada apa, encik Ahmad nak buat apa, nak tunjuk apa, saya nak minta satu permohonan ya, putarkanlah azan maghrib waktu ni. Dan DJ kata tak boleh encik, sekarang kompek potang, tak apa. Ini permintaan kan, tak boleh tuan-tuan, kumpet potang tetap kumpet potang. Okey, jadi bagaimana lagi nak kawal, nak jadikan orang bertakwa, kita kena kawal panca indera kan. Kalau pergi ni Ustaz kan,
kan tolak kata saya 48 kan. Okey. Sikit tuan-tuan eh, ambil sikit lagi okey. Pertama, kita menjaga mata daripada perkara-perkara yang haram. Kan orang yang bukan Islam tuan-tuan. Pernah saya duduk di Kuala Lumpur tu, nak tanya kepada kawan-kawan yang bukan Islam, agak-agak kawan kan, bagaimana nak tahu bulan puasa dah mula dengan tidak? Kan? Selain daripada pengumuman di dalam TV dengan ini, saya pun nyimpan mohon-mohon besar tak. Selain daripada tu, bagaimana? Dia kata, bila mana orang Islam dah mula tutup aurat. Kan heran tak saya? Eh betul lah. Ya. Jadi cuba tengok. Bila masuk saja bulan Ramadan, mana-mana yang free hair, mana-mana yang tak jago tu kan, semua kan jadi baik. Malaikat kejap. Okay. Jadi malaikat. Yang tak pernah pergi semayang, dia akan pergi semayang. Tengok jam kan pasal ni. Tengok waktu rehat. Rehat pukul 1. Zuhur pukul 1.10. Kena pergi masjid ni. Okay. Dia bukan kira pun kan, nak pergi masjid nak tidur. Iyo. Kan. Tambah-tambah hari Jumaat. Tidur yang paling seronok sekali walaupun 10 minit, iaitu ketika imam berkhutbah. Kan imam khutbah tak lama, entah 10 ke 15 minit lah. Tak sampai sejam lah. Kan 15 minit kita dapat tidur tuan waktu tu. Oi, hebat lah kan. Kita rasa oi, hari ni macam lah. Kan, sebab dia tidur waktu semayang tadi, sebab tu khutbah. Kan lepas semayang kan, dia okey kan. Pun kena cendol rojak apa kat luar. Kan. Jadi, ya. Bila kata kawan tadi, bila orang Islam dah mula menutup aurat. Kan bila kita tengok, boleh tengok kan. Kan waktu itulah baju kurung jadi kan, jadi laris, songkok jadi laris kan. Songkok ni dia ada musim, mana boleh jual musim-musim lain. Belum puasa tuan. Laku yang belum puasa tu yang songkok tu kita tengok di luar belum puasa RM1, RM2. Bila belum puasa jadi RM30, RM40. Melampau kau ni jual songkok. Kan bahasa pula kan dia. Kalau macam ni lah bulan di luar bulan puasa pun harga RM10, kau jual RM20. Nah ini kau pergi haji balik hari ke tu. Dia bahasa pula kawan tu kan. Ni kalau macam ni nego pergi haji balik hari ni dia lah. Kan. Besok tak bodoh kau minta. Tak nak tak apalah. Kan. Dia macamnya Mekah, Madinah. Waktu lain kosong lah kan. Yang waktu yang penuh ialah bulan Ramadan dan bulan haji. Waktu lain kosong kan. Nak pergi cium Hajar Aswad tu boleh cium. Tapi jangan buat bulan puasa, jangan buat bulan haji. Kan, kau mati kalau pijak depan tu. Boleh kan, nak cium Hajar Aswad ni. Doa tu biar doa daripada Malaysia. Allah akan buka. Ada kawan saya yang lepek. Okey. Jaga lidah. Kita akan jaga lidah. Lidah kita buat benda yang baik saja. Bercakap pun bercakap perkara-perkara yang perlu. Banyak zikir pada Allah SWT. Sebab tu Quran di masjid ni akan jadi tak cukup bila masuk bulan Ramadan tu, tak dia jadi tak cukup. Kan masjid besar, aku letak kitab-kitab pengajian dalam masjid ni, letaklah Quran. Masa tu lah jemaah akan tanya marah masjid tu jumpa Bilal, Quran tak cukup lah. Kan? Selain benda tu tuan, Quran tu duduk situ tak ada orang capai pun. Okey. Menjaga pendengaran, bukan sahaja bercakap, bukan sahaja mata, benda yang kita dengar pun. Kan benda-benda yang lara, benda-benda fitnah tak dengar. Jadi agak-agak kalau kita boleh jaga tiga perkara ni bawa sampai keluar pada bulan Ramadan, jadi tak kita bulan orang yang takwa. Jadi tuan. Tapi kita tak bawa benda-benda tu keluar Ramadan. Kan bila lebih raya masjid dah kosong. Kosong balik masjid. Banyak tiang daripada orang. Kan Masjid Husin okey kan, masjid-masjid lain. Kan. Ada yang kata tak selesa lah. Itu semua benda yang subjektif. Kan kita pun semayang masjid dia haram, bukan selesa kan. Tak ada selesa nak. Tapi orang kan semayang kat tangguh. Tangguh pun orang semayang sikit kan. Situlah orang semayang. Kat sini cuba buat tengok semayang Jumaat. Andur dia bagi letak sajadah kat tangguh. Gila imam ni kan. Tak ada kan.
Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita usahakan bagi kita dalam bulan Ramadan yang akan datang. Dan mungkin yang kita akan lupa, biarlah kita banyak iktikaf. Kalau tak nak buat macam-macam pun, biarlah kita iktikaf di masjid. Dapat pahala tuan-tuan. Masuk je masjid, nombor itu iktikaf pun tidur. Tak apalah. Itu yang dikatakan tadi, tidurnya orang yang berpuasa adalah tidur berpahala. Tapi kalau puasa daripada pagi bawa sampai buka puasa dia ni tidur ke jauh, itu tak dapat lah pahala lah tuan-tuan. Jadi biarlah kita itu. Dan saya ambil kesempatan, bila-bila puasa tuan-tuan, ramai orang dia akan buat umrah. Ambil peluang, ada yang ambil peluang buat umrah. Bab ni kena berhati-hati ya. Selalunya puasa ni kita puasa dulu ke Mekah puasa dulu? Selalunya lah kita puasa dulu ke Mekah puasa dulu? Mekah puasa dulu kan, selalunya lah. Jarang sangat kita dapat sama, selalunya. Okey. Jadi dia pergi Mekah sebelum Ramadan, nak rasa berbuka hari pertama di Mekah. Ke Mekah puasa dulu. Dia pergi 14 hari tuan-tuan. 14 hari balik ke Malaysia, dia dah berpuasa hari yang ke-15. Malaysia baru puasa hari yang ke-14. Dia dah 15 hari, Malaysia ada dah dia dah 15 hari, Malaysia baru puasa 14 hari. Okey, dia akan jadi rumitnya bila nak sambut air raya. Okey eh? Dalam Islam bulan, setiap bulan hanya ada 29 dan 30. Paling minima 29 hari, paling maksima 30 hari. Dia tak akan pergi 31 dan dia tak akan turun jadi 28. Itu kena faham dulu eh. Okey. Jadi sama ada bulan itu akan jatuh 29 hari ataupun dia jatuh 30 hari. InsyaAllah tahun ni kita puasa kalau ikut kalender kuda 29 hari. Kalender kuda lah tuan. Kan. Okey. Ya, jadi dia balik tadi 15 hari dia dah puasa, Malaysia pun 14 hari. Selalu Malaysia raya dulu ke Mekah raya dulu? Okey, selalunya pun Mekah akan raya dulu, kita akan raya terkemudian. Hari ke-29 dia telah berpuasa 29 hari. Malaysia baru berpuasa 28 hari. Hari tengok anak bulan ialah 29 Ramadan. So dia puasa besok hari yang ke-30, Malaysia tengah tengok anak bulan 29 hari. Okey, tahun tu anak bulan tidak kelihatan. Maka besoknya Malaysia berpuasa. Maka Malaysia berpuasa lengkap 30 hari. Orang yang baru balik Mekah tadi, dia dah puasa untuk hari yang ke berapa? Kan? 31. Saya dah sebut tadi dalam Islam dia hanya ada 29 dan 30. Boleh tak dia nak puasa pada hari ke-31? Okey. Syarat dia, dia kena buka. Bukanya puasa dia, dia kena beraya. Bukanya rayanya dia seperti mana orang perempuan yang bercuti puasa. Okey. Janganlah pula pergi masjid buat minumlah. Kan imam kan bagi ceramah kan. Hari last bagi ceramah minum kan. Korang jangan buat, saya hari ni raya, kata korang kena puasa, kata tak. Okay. Dia boleh berbuka, dia berbuka, dia tak boleh. Haram bagi dia untuk berpuasa sebab dia dah masuk hari yang ke-31. Okay, terbalikkan pula tuan-tuan. Terbalikkan. Okay, dia bermula puasa di Malaysia, dia rayonya di Mekah. Okay. Hari ke-29 dia berpuasa hari yang ke-28, Mekah dah berpuasa hari yang ke-29. Hari tengok anak bulan, kita baru 28 hari. Tengok-tengok anak bulan, Mekah kata besok kita raya. Sebab Mekah tahun tu berpuasa 29 hari. Besok kita raya dia tak? Kita baru puasa 28 hari. Macam mana? Besok tu kita nak raya, kita nak puasa. Ha, kan? Oh inilah waktu, inilah tuan guru saya meninggal kan? Tak belajar ni kan? Okay. Hari raya hukumnya haram untuk berpuasa, betul?
Okey, hari raya tak boleh puasa. Secara muktamad, ulama kata hari raya adalah hari yang haram untuk berpuasa. Jadi kita tak boleh berpuasa. Kita kena raya. Untung Ustaz, 28 hari dia puasa tahun tu. Tak untung sebab satu hari lagi dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia kena qada pada hari-hari yang lain yang boleh dibolehkan berpuasa. Itulah sedikit tuan-tuan perkongsian dan supaya kita ingat. Nah, kita faham bab-bab hukum, wallahu alam, yang baik itu tanya kepada Allah SWT, yang kurangnya itu tentang kelemahan diri saya sendiri. Ampun dan maaf saya pohonkan seandainya ada salah bicara dan tersilap tutur kata. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima jahilna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.